Hai guys, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini kita ngapain nih, Dek? Ambil rambutan. Ngambil rambutan. Mana rambutannya? Kak, kita ambil. Mana di mana? Tuh. Oh iya. Jadi ya teman-teman semuanya, di video kali ini kayaknya aku belum nanya kabar kalian ya. Oke, aku nanya ya. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kabar kalian baik-baik saja, aman, sehat, sentosa, dan apa? Ya, dan bahagia semuanya. Semoga segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di video kali ini kami tuh mau sebenarnya nggak ada yang spesial sih, cuman ya ini aja. Tapi itu mau pamerin rambutan yang ada di depan rumah aku. Itu kan gak musim rambutan, tapi kok rambutan di depan rumah kami kok berbuah gitu loh. Aneh tuh teman-teman. Tapi gak terlalu banyak sih. Tapi ini nih yang kami suka tuh. Enaknya itu nih rambutan yang di depan rumah kami. Ini apa? Dangkal ya? Dangkal. Tanpa galah, tinggal gini aja nih. Aku praktekin ya. Jarang tuh kami tunggu sampai masa-masa banget tuh jarang, karena nanti diketakutin sih karena kejadiannya udah pernah. Kalau nanti orang lewat gitu kan, dia ngelirik, ayam merah-merah kata dia, ayam kuning-kuning kata dia, langsung tuh diambil sama tangan dia, kebagian. Ya akhirnya ya kami ambil duluan lah. Masa orang ambil duluan, kami capek-capek yang nanam, capek-capek yang ngurus, masa orang yang nanam. Enggak, bukan kami sih, nenek aku aja tuh yang ngurus. Enggak. Tapi dia enggak suka ram. Hmm, suka juga. Rambutannya udah gede. Cuman udah lama banget. Cuman gedenya cuma segini-gini aja. Karena kayak aku. Mikit ya, kalau bahasa kami tuh mikit tuh dia tuh gedenya itu enggak mau gede-gede gitu aja, kecil-kecil aja gitu. Nih batangnya nih tuh nailatun. Depan sana rumah tetangga ya, di tempat itu daunnya kuning-kuningan ya guys. Manjat boleh? Manjat. Dimarahin nanti sama dong. Kok dimanjat berarti mong petik, bisa nggak? Jadi ceritanya Nela mau nih mau dipetikin. Ya udah kita petikin ya, satu atau dua atau tiga, semuanya cukup, satu aja nggak habis. Habis enggak lah, kalau jodoh ya. Iya. Lu masih bocil tapi untuk kakak. Untuk kakak belum waktunya, kakak masih ya. Enak kan guys, tinggal petik gini. Apa? Kita ambil dua ya, karena kita ada berdua. Ini satu lagi nih merah nih. Ini BTW handphonenya Dede ya. Aku megangin. Mau dibukain? Mau. Kepincet. Itu buka rambutnya gimana sih modelnya? Digigit. Jorok. Kalau aku itu diputer. Ini gini diputer. Ini aduh. Ha.
rasanya? Good, guys. Orang belum merah masih segini. Gak jelas. Masih segini udah diambil. Biasanya kan rambut itu kan tunggu sampai merah dulu baru manis ya kan. Eh ini masih segini. Ya kecut lah. Sangat kecut, Den. Gimana rasanya? Udah aku buang tadi. Mau lagi nih, ada satu lagi nih. Kakak belum nyobain. Kakak nanti di balik kamera aja. Enggak. Nyobain. Kita udah, kita oke. Okay, guys. Mungkin kita apa? Mungkin di video kali ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini, nggak ada kelebihan ya di video kali ini. Ini cuma pamerin rambut kita yang lagi berbuah aja. Jangan lupa nama YouTube aku. Dia juga punya YouTube ya, namanya siapa namanya? Nama YouTube-nya? Naila Channel. Naila Channel. Subscribe ya channel dia ya. Jangan lupa untuk subscribe, like. Mungkin mudah-mudahan video ini bisa apa ya, menghibur, itulah nggak tahu lah apa namanya, karena ini pun bukan vlog yang sangat luar biasa, hanya vlog sederhana ya, karena ya seperti itulah. Oke, kami akan juga, guys.